lagi di Opera Panjava. Ya, eh. Oke. Ini jarang-jarang episode awal, segmen-segmen awal kita langsung di lapangan. Nah, sekarang kenapa War? Kenapa kita ada di outdoor? Kenapa tuh, Kang? Dan Anwar sudah tampil beda karena Anwar ini sering banget ngomong ke kita, katanya pengen banget reguler di OVJ, bener nggak? Bener, okay. Biar seru, biar rame, bener, OVJ ya? Orangnya keren-keren. Iya, Anwar juga seru kalau di OVJ. Amin. Nah, Anwar, kita akan kasih challenge ke Anwar. Kalau Anwar berhasil melewati challenge dari kita, lo akan reguler di OVJ. Serius? Beneran. Challenge-nya apaan? Challenge-nya adalah nih, kita kan udah buat Anwar tidak dikenali oleh orang lain. Oh ya? Ini, makanya dandan begini. Benar, lo udah pakai bewok, alis lo dibikin agak-agak nyatu-nyatu gimana gitu. Baju lo udah diromeng-romengin, lo pakai bawa ini. Dan kita kasih satu alat musik tamborin. Tugas Anwar adalah, Anwar, lo harus ngamen di kantin belakang. Guys, di belakang tuh ada kantin, sampai ke dalam banyak kantin. Nah, tugas Anwar, kita akan kasih kesempatan dia buat ngamen di sini, tapi nggak sembarangan ngamen, Wan. Lo ngamen kan harus dapat uang. Kalau ngamen misalnya, tugas lo adalah bagaimana mendapatkan uang dua kali lebih banyak dari yang orang kasih. Misalnya, orang ngasih lo 2.000, lo harus bisa maksa dia untuk ngasih 4.000. Kalau dia ngasih lu 5.000, bagaimana caranya lu ngerayu dia biar ngasih 10.000? Dua kali lipat. Dua kali lipat, tapi 3 orang. Lu dapet 3 orang dengan ngasih yang pertama berapa, lu bisa kali 2. Ketiga orang, lu reguler di OVJ. Serius nih ya, Anwar pegang janjinya, pemirsa semuanya nyaksiin ya. Oke, siap. Gua mewakili bapak-bapak produser. Pasti ya? Bisa. Oke, siap, yakin ya? Siap. Pokoknya silakan pilih mejanya yang mana aja. Berapapun yang lo dikasih sama dia, terima, tapi kali dua, rayu atau paksa, ya? Oke, lagu bebas kan? Lagu bebas, kamera akan ngumpet, oke? Oke. Kita mulai, ini dia challenge buat Anwar Sanjaya alias Anwar BAB. Reguler di OVJ. Siap, mulai War, silakan, gua akan ngumpet, bye-bye. Ngapain? Disuruh ini nama Kang Denny. Challenge. Lihat gua dulu. Nanti ya, ketika lu lagi ngamen ngelihat Mas Parto, dalam pikiran lu itu bukan Mas Parto tapi preman penguasa sini ya. 1, 2, 3. Challenge kan? Ya udah lanjut. Lu ngapain lu? Enggak, gua mau nanya lu mau ngapain. Udah. Isi Bang. Maaf ya ganggu makan ya. Mari makan. Ya. Aku mau ngamen ya. Terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah cinta yang sempurna, tulus padamu. Misi Bang. Maaf Bang. Ya udah, kasih ya, maaf ya. Misi Kak. Ganggu waktunya sebentar ya. Sambala sambala bala sambala do, terasa pedas, terasa panas. Sambala sambala bala sambala do, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado, cintamu seperti sambalado, mulutmu seperti sambalado, makasih, kak, kakak mau aku nyanyiin satu lagu lagi nggak? Boleh, tak, kan kakak udah ngasih aku 10.000, kakak tambahin aku 10.000 lagi boleh nggak? Aku nyanyiin 2 lagu deh ya. Itu udah banyak banget. Nggak lagi, kita aku nyanyiin lagu 2 lagu. Goyang dompet. Nggak mau ngamen, sebentar pak. Lu gimana sih ada yang ngamen gini lu? Wah, gimana lu? Lu jaga dong kan disini bebas ngamen. Kenapa ngamen disini? Lu kenapa ngamen disini lu? Enggak, ini mau nyari duit dong bang. Nggak boleh, ini nggak boleh ada pengamen disini. Jadi sejak sini nggak ada ngamen disini? Ngamen disini? Nggak boleh, lu kemana lu? Ke dalam. Lu kadang-kadang begitu ngamen ada handphone ini lu ambil kan? Enggak, demi Allah kagak. Gua udah berapa kali terima laporan kayak gitu? Saya baru kali ini doang, Bang. Beneran. Lu jangan bohong lo. Beneran, demi Allah. Saya ini... Lu jangan bohong lo. Bener. Saya cuma nyelesain tantangan. Mbak, ini simpan, Mbak.
kadang-kadang ada yang ngamen-ngamen begitu meleng diambil. Ya, ngapain? Gua udah terima laporan 3 kali nih kayak gini lo. Eh, siapa lu? Siapa lu? Itu saya cuman itu doang lo. Cuman nyari duit doang. Nyari duit apa lo? Suruh tantangan. Enggak ada tantangan-tantangan apa lo. Ikut, beneran? Ikut kantor lo, ikut kantor lo. Ikut kantor mana? Ikut kantor lo, ikut. Enggak. Cepet. Enggak, tolong, eh. Enggak. Eh, tolong ya. Garut. Yo. Bawa kantor. Garut. Hilang, demi Allah. Hilang. Apaan? Ini syuting doang, Pak. Syuting, Pak. Saya nyelesain tantangan doang. Saya artis, Pak, demi Allah. Ini enggak boleh, tahu enggak? Peraturannya enggak boleh di sini ngamen. Ini enggak boleh ngamen, deh. Saya kagak ngamen. Kita challenge doang, Pak, ini, Pak. Saya baru sekali. Dia ngamen di sini. Enggak, syuting dong. Enggak. Garut. Tadi kan bilang izin dulu. Enggak izin sih tadi. Pak, ini syuting doang, Pak. Enggak, masalahnya kalau ada syuting lapor sama kita. Kita penguasa sini. Kang Deni. Pak, maaf, Pak, ini saya bisa jelasin, Pak. Eh, tolong benar. Eh. Ini baru sekali. Ini syuting. Pak. Kamera. Pak. Kang Deni. Iya, Pak, sebentar, Pak. Kita bisa jelasin, Pak. Ini Anwar, Pak. Ini artis, Pak. Eh, jangan. Saya bukannya Pak Amin. Garut, Pak. Tadi dia bilang Garut katanya udah sering kali ya mau. Ada orang syuting. Syuting Garut. Pak. Nama. Pak, maaf Pak. Ini Pak. Pak kita ini. Jangan Garut. Ini syuting demi Allah syuting. Pak, udah war lu ikut keluar. Oke, ini. Udah gak boleh disini. Demi Allah, Bang. Lagian kalau mau syuting lapor sama kita. Ada kamera. Beneran. Yang ngatur siapa? Harusnya lapor sama kita kalau syuting. Iya, Pak. Kita gak tahu, tapi dia ngamen, kita tahu gak? Iya, Pak. Ini memang kita sering syuting disini. Gak. Udah, lu ikut aja di luar. Garut. Ini gimana nih? Gila lu. Ah, ini si Anwar di bawah, lu. Kang Deni, Garut mana? Bapak siapa? Ini Pak, saya timnya Kang Pak. Kang Deni. Iya Pak. Lapor sama kita, okay, ya. Kalau ada apa-apa lapor. Enggak Pak, biasa juga orang tahu Pak. Lapor saya. Pak, ini mau dibawa kemana Pak? Kita Pak. Tolong Kang Deni, please. Kang Deni harus jelasin. Bang, darah kita udah terima laporan 3 kali pengamen ambil handphone. Iya bukan kita Pak pastinya Pak. Ya makanya kalau bang, itu syuting lapor sama kita. Kita beneran syuting kok berapa jam Pak? Lu kebanyakan ngomong lu. Kagak ngambil. Ya Allah. Lu siapa? Saya Anwar Pak. Lu usah dibuka. Anwar siapa? Anwar. Anwar. Aduh. Gua bisa ikut Pak, gua turun sini dah. Saya artis Bang. Jadi. Kang Dani. Kenapa turun dia? Kang Deni! Kita yang satu kenapa turun itu? Nangis! Kita yang dimarahin, Kang Deni! Ngapain, bro? Saya ngamen, Pak! Dalam, Pak! Ya Allah! Saya ngamen, handphone! Ini syuting! Syuting apaan? Patian! Ini, Pak! Kita tadi di wilayah kita, Pak. Kita di wilayah syuting. Itu di Trans Studio, Pak. Di Trans 7. Kebanyakan ngomong lo. Benar. Allahu Akbar. Garut. Katanya mau ikut. Saya janji. Ini saya cuma bohongan. Saya buka baju. Ini baju kostum. Ini kostum, Pak. Komandan. Ini kostum. Kalau sampai lu pada bahwa gue ikut, ini pencemaran nama baik. Mau kabur. Tolong. Jangan julik gue. Duduk. Gimana syuting yang bertanggung jawab? Syuting apa? Duduk. Pak, saya artis, Pak. Artis siapa? Bu, saya gak kenal. Ini bulunya bulu bohong. Pakai nyamar lagi. Hah? Bukan nyamar. Pakai nyamar ya? Pakai pura-pura jadi gembel kamu. Kamu siapa? Saya artis. Saya Anwar, Pak. Maaf. Jangan bawa saya kemana. Diam. Maaf, Dan. Saya HP saya mana? Semuanya lu Najwa. Kamu yang suka ngamen itu. Saya ya? Ngamen, Pak. Hah? Saya sering dapat laporan kamu ngamen-ngamen ngambil handphone ya. Saya enggak ngamen.
Saya nggak boleh kakak jelasin apa-apa ya. Kamu siapa? Saya Anwar, Pak. Anwar siapa? Saya Anwar. Anwar siapa? Ayam! Masukin sel, masukin sel. Jangan dipukulin, Jack. Jangan. Saya tolong! Tolong aja. Pakai pura-pura. Hah? Pakai pura-pura kamu? Coba, ambil air keras, coba. Masukin sel, masukin sel. Masukin sel aja, masukin sel. Hei, lu pura-pura pingsan ya? Coba, enggak. Mana Anwar? War. Itu pingsan itu katanya. Pak, udah Pak, kita bisa jelasin Pak, itu ada produser kita semua itu. Ya udah jelasin aja di sini. War. Ayo balik lagi. War, ke studio War. 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 Coba. Hei, ada ular. Apa tuh masuk tuh? Pakai mangap lagi. Masuk ke kaos apa tuh? Mana sini ular, mana ular? Sini. Gak usah pakai nolak meludah. Gue gak main! Ular! Mana ular? Bawain ular! Pingsan mulutnya! Gendong lagi Pak, gendong lagi. Bawa aja keluar Pak. Kalau pingsan nggak usah nelen ludah lagi ya. Nih, diam. Nih. Nah, ini sekarang baru ular. Preman! Mana? Ini bertiga preman. Ini siapa? Sebentar. Kenapa? Lo tiup dulu. Kenapa? Taruh dulu. Lo kenapa? Kenapa lo takut banget sama? Yang ketiga preman. Mana? Preman mana? Dia jaga di warung depan sono. Tiup dulu, Lili. Tiup dulu. Bentar, ini siapa emang? Preman. Kamu gak kenal saya? Agak. Iya. Maaf saya bang, saya demi Allah cuma sutang. Kamu, serius? Kamu gak kenal saya? Agak. Demi apa? Demi Allah, Bang. Yakin gak kenal? Yakin demi Allah ya Rasulullah kagak, Bang. Ya udah lihat baik-baik. Hitungan ketiga normal. 1, 2, 3. Siapanya? Siapa? Ini siapa? Om Parto lah. Terus kenapa? Lalu kenapa tadinya lu gak kenal? Kata ketakutan ketemu dia. Kenal takut dari mana? Nih, lu pegang jidat lu sampai basah tuh. Tuh. Lo ketakutan ketemu dia. Jadi Anwar, tadi itu kita ngeprank Anwar. Tadi kita ngapain? Ngamen. Lo tadi ngamen inget kan? Ngamen. Lo ngamen tadi. Ngamen di depan kan? Ngamen di depan tadi. Iya, ketemu terus, preman kan? Terus? Ada preman. Tidak ada. Lo lagi ngamen terus ngapain? Joget tuang. Terus? Ya udah, kata tadi Kang Denny bilang, silen kan? Ya. Katanya kalau misalnya bisa nyanyi, ada orang ngasih duit 2.000 misalnya, ya. Dia harus ngasih 2 kali lipatnya. Benar. Dia bertahan di mari. Berarti nggak ini kan? Nggak berhasil kan? Gue mintanya 3, lo dapet cuma 2.
Berarti gak jadi pemain tetap OVJ. Tadi gue kayak lupa ya. Dapet kok. Lo gagal. Ini bulu apa sih? Tuh. Berarti lo gak jadi pemain tetap. Karena lo gagal challenge-nya. Oh jadi gak jadi pemain tetap? Enggak. Ya udah. Abis ini kita kasih kesempatan lagi ya. 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 Oke. Tetap bareng kita di Obrolan Panjang, Bos. Ya.